Selamat pagi Bapak Ibu nasabah yang terhormat. Ada kabar gembira dari Prudential kalau isolasi mandiri bisa di-cover oleh Prudential. Siapa yang bisa mendapatkan fasilitas ini? Nasabah yang memiliki kartu hospital and surgical, kartu PPH, PPH Plus, Pru Solusi Sehat. Berapa lama yang di-cover? 14 hari. Dan bisa diperpanjang? Bisa apabila ada surat keterangan dokter dan menyarankan untuk tetap rawat inap. Kenapa kok hal ini dilakukan? Karena semakin sulitnya mencari kamar di rumah sakit dan kamar tersebut penuh, Bapak Ibu. Kenapa kok bisa penuh? Kenapa kok bisa penuh? Karena semakin banyak pasien yang mengalami sakit tersebut. Kemudian, apa saja yang diperlukan? Surat keterangan dokter yang menyatakan gejalanya apa, pemeriksaan fisiknya, terus kemudian perintah berapa hari di rumah sakit dan atau harus isolasi mandiri di rumah berapa lama, hasil pemeriksaan positif PCR yang positif, kemudian kwitansi asli, resep dokter, baik jasa, baik obat, dan lain sebagainya. Terus kemudian PCR-nya di cover berapa kali? 2 kali. Apakah obat di cover? Di cover. Apakah suplemen di cover? Di cover. Selama itu ibaratnya permintaan medis. Jadi agensi update yang dipakai 004/PLA-1/2021. Dan sampai kapan covernya ini? 31 Maret 2021. Berapa banyak yang di cover Prudential? Untuk keseluruhan adalah 5 miliar. Semoga kita tidak menggunakan fasilitas itu dan kita semua sehat sejahtera diberkati Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih sama Prudential yang telah memberikan fasilitas ini, kemudahan, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.